Majlis diteruskan dengan sesi persidangan yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Khairun Anwar Uyub yang merupakan pegawai pendidikanan di Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia, PRIM. Beliau juga merupakan Ketua Unit Buluh, Rotan dan Palma di bahagian dan telah berkhidmat selama 6 tahun sebagai pegawai pendidik. Sepanjang kejayaan beliau di PRIM, beliau telah menghasilkan pelbagai pattern dan inovasi berkaitan buluh serta mempunyai banyak projek pendidikan dan penerbitan berkaitan buluh. Dengan ini, majlis menjemput Dr. Muhammad Khairun Anwar Uyub untuk menyampaikan perkongsian berkaitan dengan rawatan buluh. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nampak skrin ya? Dr. Muhammad Khairun. Okey. So, terima kasih kepada UTSN kerana menjemput saya untuk bagikan talk pada hari ini. So skrin saya boleh nampak? InsyaAllah boleh nampak. Alright, nama saya Muhammad Khairun Anwar bin Uyub. Saya di PRIM sejak tahun 2003. Ini adalah kolek saya, Puan Cik Alia Syaira dan juga Dr. Jamira. So, memandangkan peserta yang pertama telah cover beberapa perkara yang saya nak bangkitkan ini, saya skip lah pengalaman saya sebab benda yang sama. Tajuk presentation saya adalah berkaitan rawatan buluh. Okey, saya sebenarnya saya nak cerita pasal simpodial ni. So simpodial ni kalau tuan-tuan tengok dia berumpun macam ni dan berbeza dengan monopodial. So saya nak cuba cari sebenarnya macam apa artis Malaysia yang apa berlakon dekat tepi-tepi pokok buluh kan, tapi tak dapat. Cuma saya dapat dekat Encik Ramadan untuk dapatkan gambar ni lah. So berbanding dengan dekat luar negara, kita tengok cerita Korea pun ada apa berlakon kat tepi pokok buluh. Kung Fu Panda pun macam mana diorang portraykan buluh tu sebagai satu daya tarikan. Okey, jadi buluh monopodial ni sebenarnya boleh tanam kat Malaysia. Tapi tak berapa cantik. Ni sebagai contohnya yang kita yang ditanam di hutan Jabatan Hutan Pahang. Tahun di awal tahun 1990-an dia tak sebesar yang seperti gambar yang asal tadi yang saya tunjuk yang cerita dalam K-drama tu, dan dia memerlukan tempat yang sejuk lah. Tapi kalau kita tanam kat macam saya tanam, senior saya tanam dekat frame, inilah rupa dia. Dia tak besar tapi dia boleh menjajah ke tempat-tempat lain lah. Okay, so next. So buluh ni dia punya kandungan selus yang tinggi. So kandungan kelembapan ni pun juga tinggi di bahagian bawah. Makanya ketepatan ni tinggi di bahagian atas. So kekuatan buluh ni berbeza-beza bergantung pada saiz, bergantung pada spesies dan umur buluh. So kalau macam saya selalu rujuk pada biasa, bahagian bawah, tengah dan atas. Sebab untuk R&D kita lebih fokus pada tiga bahagian ni lah, dan ia bergantung kepada spesies. Macam contoh buluh beting, kita tak akan dapat lebih kurang, tidak akan dapat panjang sehingga 12 meter. Yang ini adalah contoh untuk buluh semantan. So untuk tebangan selalunya kita mesti potong 10 meter, 10 sentimeter daripada pangkal lah. Okay. Kemudian ni adalah kandungan kelembapan dia. So ni di bahagian bawah, internal bahagian bawah sekali ataupun ruas paling bawah. Dan ini adalah ruas yang paling atas, dia bahagian top yang dekat dengan pucuk. So kita boleh tengok moisture content dia adalah agak berbeza dan highly significant. Okay, seterusnya kenapa buluh ni perlu dirawat? So kita kena rawat buluh ni sebabnya dia mudah diserang oleh bubuk, anai-anai, ulat dan juga
dia boleh degrade lah apabila berlakunya apabila terdedah pada cuaca persekitaran. So macam mana kita nak tahu buluh ni telah diserang? Contohnya tuan-tuan boleh, tuan-tuan doktor puan semua boleh tengok kat sini ada macam debu-debu halus, maksudnya bubuk dah telah serang. Even bukan buluh saja, dia boleh serang juga untuk kayu. Contohnya kalau kat rumah kita nampak perabot kita ada macam debu-debu halus, maksudnya ada bubuk lah dekat kita punya perabot. So lubang-lubang kecil ni juga adalah indikator menunjukkan bahawa buluh tu telah diserang oleh bubuk. Selain daripada itu, anak-anak juga sebagai ejen perosot. So kita tahu anak-anak antara ejen yang boleh memusnahkan kita punya barangan terutama kayu lah. Tapi dia tak terlampau banyak seperti bubuk. Manakala selain daripada itu, kita boleh tengok pada kulat pereput dan pelapuk. Pelapuk ni kulat ni kalau kita tengok sini yang dia punya body tu, floating body tu akan keluar apabila sampai masa dia. Pada awalnya kita akan tahu mana sama ada benda tu dah diserang atau tidak. Jadi bila dah ada floating body ni baru kita tahu yang benda ni dah mula diserang. Selain daripada itu, kita akan dapat macam blue stain ataupun kulat berwarna, akan ada warna biru-biru dekat dalam permukaan kayu, permukaan buluh. So dia susah nak hilang. So nanti dia akan mengubah warna buluh tu sendirilah. Selain daripada itu, kita ada kulapok. Yang ini kita boleh buang secara menggunakan brush ataupun span saja, dia tak melekat ke dalam. Dan ini adalah kelopok yang menyerang buluh. Okey, apabila terdedah pada cuaca, kita boleh lihat permukaan itu dah mula bertukar warna dan dia akan mula mereput. So ini antara benda-benda faktor yang utama yang kita perlu ambil kira, memastikan bahawa produk yang kita hasilkan ataupun bangunan yang kita hasilkan itu sentiasa dalam keadaan baik. Okey, jadi pemilihan bagaimana kita nak tengok buluh ni. So sebelum tuan-tuan dan puan-puan memilih buluh, buluh apa yang sesuai, apa puan-puan kena tahu apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Maksud saya, okay, yang pertama, kalau macam saya akan prefer buluh yang umur 3 hingga 4 tahun. Sebab dari segi kekuatan dia, dari segi chemical dia lebih bagus berbanding dengan yang umur yang lebih muda. Lebih muda tu dia akan, starch dia akan lebih tinggi berbanding yang dah tua. Maka ada spesies pula, kita ada 13 spesies yang komersial yang sering digunakan oleh industri. Dan spesies ini bergantung kepada kegunaan. Sebagai contoh, kalau buluh betung, buluh beting, kita akan kata kita lebih pada unsur structural. Ini mungkin Cik Ramadan akan cover nanti. Manakala kalau macam buluh yang nipis-nipis, mungkin sesuai. Contohnya buluh lemang, sesuai untuk buat lemang. Jadi kita tak bolehlah gunakan untuk buat lemang tu gunakan buluh semantan ke ataupun buluh betung sebab dia tebal. So nanti tak masak pula pulut kita kan. So jadinya itulah, kita kena tengok apa benda yang kita hendak hasilkan. Seterusnya, macam mana kita nak kenal? So kalau cara amnya kita nak kenal, kalau dia ada kelopak-kelopak ni, kita tengok yang side belah kiri ni, 2 tahun dan ke bawah. Okey, kalau belah kanan ni, saya boleh 3 dan 4 tahun tu ada macam kurap tu, putih-putih tu, maksudnya dia dah berumur 3 tahun dan ke atas. So kalau dia dah 5 tahun, dia akan mula mereput. Ini secara amnya yang kita senang untuk kita faham lah. Ada lagi beberapa ciri yang tu, tapi saya tunjukkan benda yang senang supaya mudah kita faham. Okay, seterusnya cara nak tebang.
Kita gunakan parang, gergaji tangan ataupun gergaji bantai. Ini semuanya bergantung kepada bagaimana kita nak nak ambil bagaimana. Okay, untuk makluman, yang tua akan berada di dalam tengah-tengah rumpun. Manakala yang muda akan berada di luar rumpun. So itulah kesusahan dia nak mengambil buluh ni. Dan saya pernah ambil buluh dalam 20 batang. Saya memerlukan manpower dalam saya menggunakan manpower dalam 10 orang. Saya memerlukan lebih kurang 3 jam sebab buluh tu dia apa tu bertaut di antara satu sama lain. So perlu tarik, kena tantak semua, so dia agak susah lah. So bila kita tebang ni, kita kena pastikan dia 10 cm daripada tanah dan kita pastikan tunggul tu tidak boleh menakung air. Dia mesti flat macam yang kalau tuan-tuan tengok sini, dia flat dari situ. So tak boleh menakung air. Sebab kalau boleh menakung air, nanti buluh yang lain akan mula rosak disebabkan oleh serangan fungus ke ataupun yang sebaik tu. Boleh mendatangkan penyakit pada buluh tu. So, saya dan pihak ASEAN ada juga sedang menyediakan guideline protokol untuk harvesting buluh di peringkat ASEAN. InsyaAllah benda itu akan diterbitkan di hujung tahun ini jika mendapat pengurusan. Okay, seterusnya cara pengangkutan boleh melalui sungai, so menggunakan kenderaan, pick up apa semua. Okay, kenapa kita kena pasti buluh yang kita nak gunakan? So macam untuk construction, kita akan gunakan buluh bulat. Bagian A tu, yang B tu pun ada, kita boleh pakai. Dan C tu adalah strip ataupun buluh yang telah dibuang bagian atas dan bagian bawah. Jadi jenis bentuk ni akan mempengaruhi kita punya kaedah rawatan. Okay, so jika kalau kita gunakan buluh bulat, so kita kena tebuk bagian tengah dia supaya hasilkan satu lubang kecil. Lepas tu baru kita boleh rendam dalam kita punya bahan awet. So lepas setelah tidak dia akan terapung dan buluh kita akan jadi seumpama macam rakit lah. So sebelum tu kita perlu tahu bahawa kita perlu buat pengeringan. Pengeringan ni penting supaya buluh ni boleh dikeringkan ke bawah, menangani moisture content pada awal ni tinggi. Lepas tu untuk memudahkan bahan awet masuk, dan pengeringan juga bergantung pada jenis bahan awet yang kita akan gunakan. Sampai itu, jika kita gunakan buluh yang basah, dari segi pemesinan, berkatan dan kemasyapan ni tidak akan bagus lah. Dia akan mendatangkan masalah pada end product kita. So ini sebagai antara contoh pengeringan, pengeringan udara, kita jemur je kat luar. Ini akan ambil masa dalam 1 hingga 2 bulan bergantung pada cuaca semasa. Lepas tu gunakan tanur pengeringan, ini kita boleh keringkan dalam masa 1 hingga 2 minggu saja. Walau bagaimanapun, ia bergantung pada jenis bentuk buluh yang kita akan gunakan dan juga termasuk yang tanur pengeringan solar. Okey, selepas kita kering, kita kena simpan tempat yang apa bertutup supaya elakkan daripada moisture balik naik balik. Kita kena faham bahawa buluh ni very sensitif pada moisture. Ataupun kayu-kayu pun, even kayu pun dia very sensitif pada moisture. Sebab tu kita kena ambil kira perkara-perkara ni. Okay. Oh, sorry. Okay, secara amnya, saya boleh bagikan rawatan buluh ni kepada dua, iaitu kaedah tradisional dan konvensional. So, kalau kaedah tradisional, kita boleh rendam dalam air sungai je. Ini saya buat kat dalam frame. Saya cuba rendam dalam sungai. Tapi saya kena tebuk dulu. Lepas tu yang sebelah kanan tu, rendaman dalam air bertakung pun boleh juga buat. Ataupun tempat yang berlumpur. Selain pada tu, kita boleh gunakan cara unggun api. Api kat bawah, untuk kita letakkan buluh tu kat atas. So secara tak langsung, dia akan keringkan buluh tu sendiri.
macam kalau tuan-tuan perempuan semua sempat masa zaman-zaman dulu tu untuk tiup apa dapur kat rumah tu, kita arwah nenek saya pakai buluh kan tiup tu, jadi dia akan stabil lah, dia akan bagus. So itu antara contoh lah. Okay, seterusnya kita boleh rawat dia dalam rumpun. So kita tebang dan kita tinggalkan, dan kita secara tak langsung dia akan mengeringkan buluh ni, dan rawatan tu akan berlaku. Cuma isu kat sini dia akan ambil masa dan keadaannya akan nampak buruk lah kalau kita tinggalkan macam ni. Okay, seterusnya kita boleh rebus. Jadi cara rebusan isi dalam tong, kita boleh masukkan, rebuskan selama 30 hingga 60 minit. Boleh campur sedikit garam. Bukan saya nak ajar memasak, tapi ini memang dia punya kaedah lah. Lepas tu tempoh rebusan tu kita beri perhatian lah, sebab nanti dia akan jadi sebam. So gambar di bawah ni industri buluh yang biasa kita boleh lihat di negara China. Ini saya dapat daripada gambar ni, saya dapat daripada sini saya, Datuk Dr. Abdul Latif, dia tinggalkan untuk saya dan dia kata saya boleh guna. Okay. Wah, ada 5 minit lagi. So seterusnya secara rendaman, ini kalau nak rendam pun boleh pakai, masukkan boric acid, rendam dalam ni dan kita biarkan selama dalam 2 minggu. Boleh buat pola ni, senang saja, tapi pastikan tak bocor lah pola ni. Okey, seterusnya yang sebelah ni, buluh tu didirikan, Aiden masukkan bahan awet tu dan dia akan mengalir ke bawah. So seterusnya, ini juga, ini industri kita dulu-dulu tahun 1990-an, industri kita dulu 1990-an agak besar. Dan saya pun terima kasihlah sebab sini saya masih menyimpan gambar-gambar ni sebagai itu bukti bahawa kami dekat frame dah terlibat di industri buluh ni sejak awal lagi. Okey, ini dipanggilkan rawatan getah set. Kemudian kita boleh pakai pressure. Ini peralatan ni ada di frame. Jika doktor tuan-puan ingin gunakan, boleh datang ke frame. Boleh bincang macam mana nak guna. Terdapat sedikit sewaan lah untuk penggunaan alat ni. Di samping itu kita ada juga yang tekanan penuh juga, seperti gambar kiri tu. Yang sebelah kanan tu gambar di China. Okey, seterusnya jenis-jenis bahan awet ni kita boleh bagikan kepada tiga lah secara am. Air, basa sistem minyak, lepas tu dan seterusnya. Kemudian kita boleh lihat, kita boleh pakai CCA, kita boleh pakai CCB, kita boleh borax dan macam-macam lah. Jadi CCA negara kita setakat ni yang saya tengok, kita belum lagi ban, tapi dekat Indonesia telah ban. Saya nak kata tak ban tu saya pun tak pasti, tapi untuk dapatkan CCA tu masih boleh lagi lah. Masih ada supplier untuk CCA ni. Bagusnya sebab dia tak leach out ataupun tidak keluar, cuma disadvantage dia dia hazardous lah, berbahaya, terutama bila kalau kita pegang tu, sebab dia pernah jadi isu dulu pada satu masa dulu tahun 19 tahun awal 2000 berkaitan dengan CCA ni. Kemudian ni sebagai contoh acid boric, lepas tu ni CCA. Yang ni dah kita gunakan air sebagai dia punya medium. Kemudian ni bahan awet berdasarkan minyak. Lepas tu ini pelarut. Okey, sebagai contoh. Okey, lepas tu saya juga ada menggunakan perkat untuk menguji, untuk melihat bagaimana buluh ni, kestabilan buluh ni apabila didedahkan di di luar. Sebab buluh ni apabila kita buang kulit dalam dan kulit luar yang hijau dan yang putih tu, dia akan berlakunya shrinkage dan swelling. Maksudnya kembang kecut dia akan lebih tinggi lah berbanding buluh biasa yang tak dirawat. So saya dan bila saya tengok menggunakan keadaan saya ni, alhamdulillah dia masih bertahan. Yang tak dirawat hanya 3 bulan je dia boleh tahan. Kemudian saya dah tak boleh nak measure dia punya strength properties, sama ada MOR ataupun MOE.
dan kenapa benda itu berlaku disebabkan oleh perkat itu berada di dalam parang khemah ataupun vaskular bandar. Contohnya boleh tengok yang gambar plate 4.11 itulah, yang 4 4.9 tu tak ada apa perkat yang saya gunakan. So kalau untuk baca lebih lanjut boleh lihat di paper saya di Industrial Props and Products tahun 2009. Okey, ini disebabkan nak buat produk ni perlu, kalau kita nak perlu saiz yang besar, so agak terhad. Jadi saya buat satu prototype yang agak besar ni. Okey, tuan-tuan tengok produk saya itu yang tengah-tengah, dan perhatikan pokok di sebelah kiri dan kanan . So itu adalah kosong bulat, itu selepas 12 bulan. Kemudian ini selepas 24 bulan dan 36 bulan, dan tuan-tuan tengok pokok tu makin membesar. Okey, nanti kan kata saya saja tukar-tukar je. Tapi pokok tu makin membesar lah. So bukti bahawa pokok tu dan usia tu adalah lebih kurang sama. So kalau tuan tengok gambar yang 36 bulan dengan 48 bulan tu dah berubah. Menangkan ni menunjukkan bahawa pada tempoh 36 bulan saya perlu saya perlu balik buat finishing balik. Dan setakat ni dan projek ni telah saya kira tamat pada tahun lepas, cukup 72 bulan. Buluh masih okey, kayu telah repuk diserang anai. Pada saya potensi itu ada, cuma kita kena tahu kesesuaian dia dengan negara kita lah, sebab negara kita berbeza dengan negara-negara lain. Okey, seterusnya kenapa itu, peralatan kita kena ada peralatan yang sesuai untuk masa buat rawatan dulu. So saya lajukan sikit sebab masa dah tamat. Okey, ini kita perlu ada alat pemadam ni apa semua, dan ini simbol-simbol amaran ni perlu tahu. So pelupusan juga kita perlu ambil kira, terutama kita nak lupuskan CCA, jangan buang dalam sungai . Seterusnya, okey, di frame kami ada menjalankan ujian untuk ujian kualitatif nak tengok keberkesanan bahan awet tu dalam buluh. Sama ada betul ke tak buluh tu dah diawet dengan baik. So ada ujian kualitatif. Ini boleh berjumpa dengan Dr. Tumirah Kadiran untuk ujian. Dan juga kami ada juga yang kuantitatif untuk ujiannya, untuk ujian bahan awet. Seterusnya, untuk lebih lanjut, tuan-tuan boleh dapatkan promote buku sikit, Kaedah Rawatan dan Teknik Pembuatan Buluh, yang ditulis oleh saya, Dr. Tumira, Puan Azawati, Dr. Tamizi Mustafa dan Dr. Astiza. Okey, so saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pengarah Frame, Dr. Wan Tamizi, ketua program saya, Encik Faizul, membantu saya, dan Dr. Abdul Latif kerana memberikan gambar-gambar yang saya kongsikan tadi. So boleh hubungi saya di email ni mkanwar@frame.gov.my. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Khairun. Okay, terima kasih Dr. Khairun. Sama-sama. Okay, ada beberapa soalan di ruangan chat, antaranya boleh tak kita tebang semua buluh? Antara semua buluh, semua jenis buluh ni kita boleh tebang tak untuk industri? Pada saya, nak tebang semua buluh tu, kita tengok industri apa yang kita nak buat, pertama. Yang kedua, contoh kalau macam saya buat lamination, macam produk yang saya tunjuk pokok ada besar kecil-besar kecil tadi kan. Itu saya gunakan buluh yang berumur 3 hingga 4 tahun. Jadi, kalau yang muda daripada tu, dia akan jadi masalah strength dia, kekuatan dia tak berapa bagus. Dan kena ingat juga bahawa kanji ataupun selulus dalam tu dia lebih tinggi berbanding yang dah mature lah. Jadi ugilah kalau kita tebang semua, sebab kualiti tu akan memainkan peranan. Sebab untuk menghasilkan strength yang bagus, kualiti tu amat penting lah.
Okey, terima kasih doktor. Lagi satu, sekiranya buluh tersebut setengah daripada buluh tersebut telah dihancurkan oleh anai-anai, bolehkah kita potong yang rosak dan setengahnya yang tak tak hancur tu atau tak rosak tu kita boleh boleh rawat? Untuk anai-anai ya? Ya, anai-anai. Untuk anai-anai, kita kena tengok sejauh mana dia pergi. Sebab saya tak, kita boleh potong yang itu dan kita buang dan kita gantikan yang baru ataupun gunakan yang bulu yang masih ada tu. Cuma kadang-kadang kita takut sebenarnya ada lagi dalam tu yang kita tak nampak. Itu yang lebih 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 membahayakan kesihatan lah. Sama juga macam bubuk. Saya masa MCO itu saya agak saya ada projek MCO 1.0. Bila saya tinggalkan lab saya selama 3 bulan umpama bubuk ni datang macam ada buffet kat dalam ofis. So saya kalau saya nak kira seko-seko tu tak kira lah macam tu kan. Jadi benda tu macam kena ambil perhatian lah. Saya jadi apa yang saya buat sebab untuk kajian tu saya tak boleh nak treatment. So bila tak boleh nak treat, saya terpaksa hadap benda tu lah. Tapi boleh bunuh dia, tak ada masalah. Spray pakai, kalau orang Jawa, apa orang Indonesia kata pakai semprot kan, spray je. Kalau spray tu maksudnya anai-anai tu boleh mati lah. Dan dia, bubuk. Kalau bubuk, jadi bubuk tu boleh mati tapi dia akan menyebabkan buluh yang lain tu boleh tahan lama ke? Okay, macam ada saya tunjuk tadi ya. Okay, boleh. Silakan doktor. Cuma ada tambah lagi soalan. What treatment was used for the durability test? Durability test. Yep. Instead of the treatment. So the question is, what treatment was used for the durability test? Cuma dia gunakan untuk uji tes. Saya boleh panjangkan sikit ayat tu tak? Cuma soalan dia daripada Encik Jing Wei Yap. Soalan cuba rekas lah untuk durability test. Biasanya apa treatment yang kita gunakan? Mungkin, kalau contoh, saya tak pasti soalan dia macam mana. Sebab untuk durability test ni, kita ada ujian yang berbeza-beza. Contoh macam graphiat test, lepas tu kita ada apa lab test apa semua. Kalau treatment tu bergantung pada kita nak treatment tu, kalau kita rujuk pada preservatif, kita boleh pakai macam tadi kata dah, pakai CCA, pakai CCB, pakai ACQ, kita boleh pakai lagi borax. Cuma nak kena tahulah macam borax tu kita selalunya untuk indoor. Kalau untuk outdoor tu kita pakai kita cuba pakai ACQ, CCB. Sebab A tu dia arsenik tu membahaya, so kita dah tukar pakai CCB lah, borax tu. So contoh tadi ya, saya kata ni nampak lubang-lubang halus ni. So yang kita nampak ni sebenarnya dia dah makan. Sebenarnya dia duduk kat dalam ni. Dia dah keluar baru dia nampak lubang-lubang halus tu. Kalau dia masih kat dalam, kita tak nampak. So dia akan mereput dia macam tu. So itulah. Dia agak menarik juga. Tapi untuk kita faham sifat-sifat bubuk ni sendirilah. Okay. Ada soalan lagi? Okey, doktor, ada beberapa soalan lagi. Soalan yang seterusnya adalah, adakah terdapat rawatan yang menggunakan green solvent? Yang gunakan? Green solvent. Green solvent. Yes. Green solvent. Macam ni lah. Kalau green solvent ni, kalau tanya saya, saya... jawapan saya tak pastilah. Sebenarnya ada benda tu available. Okay, available benda tu.
green solvent kita boleh pakai, ada yang available kat market. Cuma kita kena faham bahawa kita kena tahu kita nak guna dekat indoor ataupun outdoor. So dua benda ni yang kita perlu faham, sama ada kalau kat indoor, kalau kita green solvent dia tak leach up, so then okay. Tapi kalau kita green solvent ni kita pakai untuk outdoor, dan benda tu boleh leach out, boleh keluar, so no point juga kita buat treatment gunakan tu. So saya tak kata green solvent ni tak bagus, tapi kita kena tahu aplikasi produk kita sama ada indoor ataupun outdoor. Okay, terima kasih Doktor. Dr. Khairun, seterusnya. Ini ada soalan, ada lagi soalan daripada Encik Salman. Mengapa buluh di China ni dia tanam sebatang-sebatang, tidak berumpun seperti di Malaysia? Oh, dia tak ditanam tuan. Dia asal dia memang macam gitu. Ini saya suka ni. Apa nama dia? Lee Chimo. Apa pelakon Korea ni. Dia memang tumbuh sebatang-sebatang. Dia tak macam kita tumbuh macam ni, berumpun macam ni. Dia memang sifat dia macam tu. Cuma masalah dia, bila dia tumbuh sebatang-sebatang ni, kita tak boleh nak kawal. Macam saya pergi mesyuarat tahun lepas di Indonesia, Dr. Elizabeth Wijaya kata, dia pun tak menggalakkan monopodium ni tanam di Indonesia. Sebab kita tak boleh nak kawal. Dia akan jadi apa, spesies yang mengancam spesies lain. Kalau tuan-tuan nak tengok, spesies ni boleh tengok dekat jambatan hutan Kemana Highland. Dia akan jadi macam ni ya. Dia boleh tumbuh suka hati. Dekat dalam dalam pokok pine, apa pokok pine ni pun banyak. So agak sukarlah kita nak kawal. Memang dia boleh naik sebatang-sebatang, tapi susah nak kawal. Even tapi maksudnya ni tumbuh dia boleh jadi ataupun memang kita boleh ditanam secara intention. Kita boleh tanam, tapi benih tu kita kena ambil dekat China lah. Cuma kawasan lah. Kawasan tu kena sesuai lah. Kalau tidak dia akan jadi macam ni lah. Yang saya tanam dekat yang sini saya tanam dekat office saya ni, dia jadi macam rimbun-rimbunan. So okay. So dia kan macam tu lah. Tapi dia tepi tebing lah. Okay, jadi maksudnya kalau kita dapat buluh benih daripada China, tanam di Malaysia, dia akan jadi lain juga? Dia akan jadi lain. Okey, bergantung pada iklim dan juga musim lah di Malaysia. Jadi macam kita nampak macam buluh pagar pun ada kan? Tapi memang kita bawa ni sebenarnya musuh bambu ni. Dia siap tukar warna lagi jadi warna kuning. Ada itu yang tukar jadi warna kuning, dia tak jadi hijau dah. So bila kita tanam kat bawah lah. Sama juga macam buluh hitam yang daripada Indonesia. Kita cuba tanam, tapi dia tak sebesar bulu hitam di Indonesia. Dia jadi kecil-kecil je. Boleh tanam lah, tapi dia tak jadi besar. Okey, terima kasih Doktor. Ada soalan lagi. Apakah rawatan buluh yang paling murah? Apakah rawatan buluh yang paling murah bagi menghasilkan engineered bambu untuk indoor? Engineered bambu. Pakai asid borik kan? Pakai asid borik lah. Okey, ada soalan lanjutannya. Boleh atau tidak jika rawatan borik asid diganti dengan rawatan air garam? Air garam boleh? Boleh juga lah. Tapi tuan-tuan kena ambil masa panjang sikit lah. Sebab kita rendam tu kita cuma untuk pastikan supaya starch dia keluar. Kita nak buang starch tu. Itu poin utama. Starch dia keluar. Mungkin kalau tanpa asid borik tu mungkin ambil masa sebulan ataupun mungkin lebih. Kalau asid borik, so kita boleh buat dalam 2 minggu je. Kalau nak lagi cepat, kita boleh pakai chamber tadi yang saya ada tunjuk tadi. Pakai chamber tu lagi cepat lah. Lebih kurang mungkin dalam sejam dah selesai kerja kita. Okey, terima kasih Dr. Khairun. Nampaknya banyak soalan daripada peserta-peserta online. Terima kasih diucapkan kepada speaker kita, Dr. Muhammad Khairun Anwar Uyob daripada FRIIM, daripada FRIIM.
Di atas perkongsian pada pagi ini, saya serahkan untuk speaker yang berikutnya. Terima kasih, Doktor. Ya, sama. Dan saya mengharapkan dari semua peserta-peserta untuk meninggalkan persoalan-persoalan di ruang chat sekiranya ada, ataupun boleh juga untuk onkan mic, raise your hand, dan kita boleh tanyalah personal kepada kita punya speaker. So, seterusnya kita akan serahkan kepada next speaker.